Hai dan Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okey, untuk video kali ini aku akan makan 2 cup Mummy Ghost Pepper bersama dengan Mr. Potato Ghost Pepper, okey. So, sebelum teruskan menonton, jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okey. So, stay tuned. Huh. Debar kan nak makan ni sebab aku sebelum ni ada makan juga Mummy Ghost Pepper tapi dia punya apa? Takut dia tu lain macam tau. Walaupun dah makan tu 2 minggu yang lepas tak silap dah makan. So ni makan lagi sebab teringin sangat nak makan. Pedas. So aku akan makan next sekali dengan Mr. Potato Ghost Pepper. Okay. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Takut juga ni. Okay. Aku akan makan Mummy Ghost Pepper bersama dengan Mr. Potato Ghost Pepper, okey? Bunyi ni pun pekat, pedas. Ya Allah, takutnya aku lamanya tak makan. 2. Okey. Okey, so kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awak rasa dah perit dah. Peluh. Oh.
Dia punya rasa dia berdenyut. Akan rasa satu. Okay, sebelum ni aku rasa mami ghost pepper ni dengan bagi pedas gila. So, bila makan dua sekali tu tak rasa pedas sangat. Tapi bila makan dua paket mami ghost pepper campur dengan Mr. Potato ghost pepper apa. Dia punya rasa dia. Siapa nak cakap ni pun semput. Berair hidung, lepas tu mata berair. Lepas tu mulut rasa macam kebas. Pijah, semua ada. So kalau korang yang minat dengan pedas, aku suggestkan korang makan Mami Ghost Pepper campur dengan Mr. Potato Ghost Pepper. Apa dia punya rasa betul-betul berapi mengancam semua dia. Aku tak tahulah macam mana dia orang yang makan mukbang sampai 5 paket, sampai 10 paket, sampai 15 paket boleh makan Mami Ghost Pepper ni. Aku yang dua pun rasa macam nak pengsan campurkan Mr. Potato Ghost Pepper ni. Huh. Memang rasa serenda betul. Campur dengan air suam, dia punya rasa dia tak nak telan. So aku rasa setakat tu saja untuk video aku buat kali ni. Kalau korang ada sebarang cadangan, korang boleh drop komen dekat bawah. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa kalau loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okay? Setakat tu daripada aku, Siti. Assalamualaikum, bye.